Barongsai kami berdiri sejak tanggal 17 Agustus tahun 1999. Kami telah 4 kali juara satu dunia. Pada tahun 2009, kita adalah Indonesia pertama meraih juara satu dunia, yaitu di Guangzhou. Dan terakhir kita 2017, kita mendapat juara satu dunia adalah di kandangnya singa, yaitu di Beijing. Kerjasama antara anggota, keserasian antara musik dan gerak, bikin kita jadi ngerasa lebih dari sekedar kerjasama, tapi kerja dengan penuh rasa. Support itu sangat berarti ya. Jadi kita seperti kayak keluarga gitu. Ketika kita sudah mengenakan kostum barongsai, kita menjadi satu kesatuan. Tapi tanpa kostum itu pun, kita sudah menjadi saudara, meski tak ada hubungan darah. Jadi mau ada tantangan seberat apapun, kita nggak pernah sendiri menghadapinya. Kami tidak membedakan suku, agama, dan ras. Dan kami tidak membedakan gender, ada laki-laki dan ada perempuan. Karena ini kan termasuk seni, budaya, dan olahraga. Jadi kami tidak mau tahu, yuk dari mana, pokoknya kamu hobi, ya udah silakan latihan sama kami. Ikut barongsai Konghahong selama Imlek itu udah jarang banget sama keluarga. Justru di samping jadwal Imlek yang kita padat banget, kita harus perform di mana-mana, kita berinisiatif yang tidak merayakan Imlek untuk memberikan surprise kepada yang merayakan Imlek. Kami sudah memilih buat menjadi keluarga. Menjadi juara untuk saudara jauh lebih berarti dari sekedar menjadi juara dunia. Dan kami ingin menjadi juara di hati. Di Imlek kali ini, seperti merah dan putih, tetap bersatu jadi Indonesia. Itulah kami, berbeda, namun tetap satu hati, satu rumah, satu keluarga, Indonesia. Buka aja, buka lapak.